aja ke perpus pakai KRS. Iya, enggak apa-apa. Tinggal 1 jam. Tinggal 1 jam sampai jam berapa tutupnya, Pak? Iya, setengah 4. Setengah 4. Oke, ya. Siap. Sebelum setengah 4 udah turun. Langsung masuk aja, Pak. Terus sabar. Kartu. Oh, kartu. Apa aja yang boleh dibawa? Buku catatan aja mungkin ya, Pak. Bulu. Kalau buku-buku tentang komunikasi di lantai berapa ya, Pak? Ini gula yang muda. Nomor 3 itu. Ini di bawah. Di bawah dua-duanya. Di depan. Tasnya disimpan di mana? Nomor 3. Nomor 3, oh iya. Yang buku komunikasi di lantai berapa? Komunikasi dalam sini. 100-an, 300-an. 300-an. Ya. Berarti di sini di bawah ya, ya Pak. Mari. Terusin, Pak. Siap. Amin. Nomor 3. Nomor 3. Satu. Satu, dua, tiga. Oke, kita taruh dulu di sini. Ini bawa. Six and a half hours later. Oke, kita taruh tas dulu ya, teman-teman. Bawa catatan sama pulpen. Jamnya 3:30 dan ini jam 3:30. Oke, 3 jam. Woi. Masuk melalui pintu surat benar itu kan? Later. Mudahan guys, kita pulang. Alhamdulillah bisa. Tempat mana ya pulangnya ya? Kasihnya lah. Alhamdulillah ya bisa rangkum lah. Bisa ngerangkum halaman dua halaman lumayan lah buat besok sebelum kuliah manajemen public relation. Udah kalau gitu guys mau pulang dulu ya guys, bye, see you di next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas gak jadi closing ya, karena ini ada tempat yang cukup enak buat kita ngobrol-ngobrol di Taman Literasi. Ya. Taman Literasi UNS nih tempatnya, yang disponsori oleh BNI ya. Nah, ini ada gazebo yang kosong. Di sini juga ada beberapa apa namanya? Colokan ya, colokan kalau teman-teman mau ngecas itu bisa banget. Haus minum dulu ya. Alhamdulillah. Ini jam 3:30 teman-teman, jadi perpustakaannya tutup jam 15:30. Dan untuk mahasiswa baru teman-teman, jadi kita nggak bisa masuk kalau nggak bawa kartu mahasiswa. Nah, kalau kartu mahasiswanya belum jadi, bisa pakai kartu mahasiswa sementara yang bisa di-download di Siakat KRS. Siakat KRS. Di Siakat, terus ada pilihan menu apa ya? Registrasi, terus ada pilihan menu lagi biodata. Nah, di situ teman-teman bisa download kartu mahasiswa sementaranya. Nah, tapi kalau misalnya nggak download itu, juga bisa cetak KRS. Nah, itu yang Iris lakukan teman-teman nih. Jadi Iris cetak KRS kayak gini, kurang lebih. Dan ini jadi kartu masuk buat bisa akses ke perpusnya. Nah, jadi perpustakaannya tuh yang di belakang Iris ya. Tadi Iris baru jalan-jalan ke lantai satunya aja, karena yang Iris butuhkan adalah buku tentang manajemen public relation, dan di sana tempatnya di lantai satu, buku-buku tentang yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial, termasuk salah satunya komunikasi kan gitu. Ini rada-rada silau men ya. Oke. Mataharinya masya Allah sangat-sangat terik sekali pemirsa. Oke, apalagi ya yang mau Iris ceritain ya. Alhamdulillah tadi dapat beberapa, lumayan lah yang dicatat ya. Karena judul bukunya dan mata kuliahnya ini tentang manajemen public relation ya kan. Nah, tadi buku yang Iris baca judulnya adalah media relation. Aduh, lupa lagi ya siapa yang nulisnya. Astagfirullah, harusnya ditulis ya media relation, nantilah browsing dulu. Jadi media relation ini salah satu dari bagian dari public relation gitu, kurang lebih. Nanti aja lah, nggak usah dibahas teman-teman ya. Itu cuman sekilas aja yang Iris rangkum tadi, dapat segini. Terus ini juga, nah selembar bolak-balik aja sih cukup lah, soalnya agak buru-buru juga tadi masuknya tuh jam 2:30, 14:30. Terus kata bapak yang jaga di depan, cepet ya neng ya, kok neng sih, kalau sih mah gak neng ya, cepet ya soalnya ini mau tutup jam sebentar lagi katanya gitu. Jadi kalau masuk recordingnya itulah kurang lebih percakapannya kayak gitu. Oke teman-teman, itu aja ya cerita Iris kali ini. Terima kasih, ini nongkrong-nongkrong aja di sini sambil menghirup udara segar, karena di kampus UNS alhamdulillahnya banyak pohon-pohon, jadi rindang sekali gitu ya. Udah dulu ya. Oke deh, terima kasih teman-teman. Boleh silakan, jangan lupa subscribe juga, komen di bawah vlog apa lagi. Itu aja kurang lebih perjalanan Iris hari ini, aktivitas Iris di dalam apa ya, kegiatan perkuliahan gitu ya. Salah satu bagian dari kegiatan perkuliahan, enggak hanya di kelas aja, tapi kita juga bisa explore banyak hal di kampus. Ya, salah satunya mencari ilmu di pusat ilmu. Gimana lagi kalau enggak di perpustakaan. Itu dia vlog Iris hari ini. Terima kasih teman-teman. Thanks for watching. See you next time. Salam lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.